chat. Why chat? Chat. Yeah, chat. Gusti tolong, aku tiba. Gusti ada tolong. Aduh Gusti, sikil keloro. Aduh. Ada apa Mas Karyo? Waduh, sama Niki gimana? Wong sudah tua kok tingkahnya lo kayak anak kecil. Gimana toh? Sekarang jatuh, baru tahu rasa ya akhirnya. Pakai topeng kayak Spiderman ini gimana? Pakai celana Spiderman. Gimana sekarang udah jatuh? Udah kapok? Iya kapok Gusti. Saya lo terinspirasi kayak Spiderman itu lo. Yang mau dibahas hari ini itu tentang laba-laba itu. Kalau di filmnya kalau kegigit laba-laba kan bisa jadi Spiderman. Makanya saya terinspirasi dan ikut-ikutan. Nah, jadinya jatuh kayak gini. Aduh Gusti. Nanti dipijitin ya saya ya. Ya sudah, nanti tak pijiti. Biar cepat sembuh. Makanya aja. Sudah tua itu jangan tingkahnya itu loh. Jangan neko-neko kayak anak kecil saja. Sebelum tak pijit, tak buka dulu acaranya untuk menyambut teman-teman ini. Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube Gusti Eka bersama saya. Bersama Mas Karyo si Raja Ngupil yang tadi jatuh itu loh. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas laba-laba yang kecil yang pandai melompat. Laba-laba spesies Salticidae atau laba-laba peloncat memiliki penglihatan terbaik di antara antropoda lainnya dan menggunakannya dalam perkawinan, berburu dan bernavigasi. Meskipun mereka biasa bergerak dengan tenang dan cukup lambat, sebagian besar spesies mampu meloncat sangat lincah, terutama ketika berburu atau kadang-kadang sebagai respon terhadap ancaman yang mendadak. Laba-laba peloncat biasa dikenali dari susunan matanya. Semua laba-laba peloncat memiliki 4 pasang mata dengan 1 pasang secara khusus menjadi mata interior yang paling besar dan berfungsi menjadi alat penglihatan 3 dimensi yang sangat jelas dengan tujuan untuk memperkirakan jangkauan, arah, dan karakter mangsa potensial. Sehingga kemungkinan laba-laba untuk mengarahkan lompatan atau menyerangnya dengan sangat presisi dan tepat dan cepat. Di samping mempunyai keunikan mata, laba-laba pelompat ini juga mempunyai keunikan lain. Yaitu laba-laba pelompat ini melakukan penampilan untuk kawin yang unik, yaitu menggunakan kedua gerakan dan atribut fisik tubuh. Tidak seperti betina yang jantan memiliki rambut berbulu, rambut berwarna atau warna-warni pinggiran kaki depan, struktur pada kaki lainnya. Itulah keunikan dari laba-laba pelompat yang belum kita ketahui selama ini. Baiklah, cukup sekian dulu untuk membahas laba-laba pelompat untuk hari ini. Karena saya mau memijit Mas Karyo yang kakinya sakit. Ayo Mas Karyo, sampean tutup ya Mas Karyo. Orang sakit kok disuruh menutup acara toh, Gusti. Mbok ya ditutup sendiri wong gitu aja kok saya yang disuruh. Ya sudah, tapi pijitnya diterusin ya. Baiklah, cukup sekian dulu untuk acara hari ini. Kita sambung di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Matur nuwun. Aduh. Wis to menae wong dipijiti kok wadah-wadah. Wis engko lak waras. Wis nang meneng.